Maraknya pencari suaka yang memenuhi trotoar atau pedestrian di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Warga meminta pemerintah untuk segera mencarikan jalan keluar para pencari suaka sehingga mereka tidak memenuhi trotoar di kawasan ini. Dan berikut pernyataan warga kepada reporter Nusantara TV Amelinda Zaneta dan juru kamera Adrianto. Sebenarnya sih iya, cuman kita juga kasihan, maksud aku bisa tolong diselesaikan secepatnya aja enggak, soalnya beberapa kali dulu kan sampai ke trotoar depan kementerian nih, cuman akhirnya kan diselesaikan sama Pemprov, cuman sekarang balik lagi, maksud aku kan kasihan teman-temannya juga, kalau memang bisa diselesaikan lebih cepat kenapa enggak. Kalau buat pejalan kaki sih keganggu ya kak, kalau tapi sih kelihatannya kasihan juga buat mereka yang nggak ada tempat tinggal di sono, kan jadinya di sini tidurnya sembarangan tempat.